Kemari sikit Master Jim. Tu ada orang tu udah mau lewat tu. Dari tadi aku intai itu. Dari perkampungan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang untuk para sedulur tu yo. Kita lanjut mengintai dan lanjut untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka. Dan di sini saya baru melihat tadi ada antek mereka yang dari tempat kampungannya, perkampungan. Kita akan coba terus mengintai. Kenapa enggak? Belum nampak, Guru. Belum nampak. Oh, nampak. Ayo. Lepas. Ayo. Ketik ini. Apa maksudnya ini? Aku arang go, bocahiku. Anak siapa itu? Apa masih arang kayak baru? Gak bakal tak kayak baru. Apa maksudnya mengambil anak warga? Nggak enak tak kayak tumbal. Tumbal untuk siapa? Ratu ataupun guru besar Rogo Birowo. Sekarang kamu sudah terpengaruh oleh gendam Rogo Birowo. Ojo coba-coba ngalangi niatku. Mbok iling awakmu. Wis tobat. Aja nekane ku meneh rapi ra becik. Apa iku? Aku ora ngerti. Yang penting aku ngikuti ratu ataupun guruku. Ngikuti mengabdi dengan gurumu yang gak seberapa itu. Gak tahu alurnya kamu sudah menjadi pengikut mereka. Harap sampai kapan? Aku iki kok urung selesai apaan ditugaske karo ratu atau guru Rogo Birowo. Aku urung mandek. Wis lah. Apa yang ngalangi? Ku iling karo aku ora. Iling karo aku apa ora? Ora iling ya? Sama sekali ora iling apa? Sopo? Aku ora ngerti. Lepas ke bocahku ya. Tolong mas. Ora iso. Ayo. Terus ke perjalanan nih. Apa maksudnya ngalang-ngalang terus? Lepaskan dia. Atau aran jalo apa sih iki? Karo aku. Aku jalo iku bocah iku dilepaske. Ora bakal. Ora bakal. Wis lah, menyingkir. Aku ora gelem. Ayo jalan. Ayo jalan.
Apa aku nggak mau kekerasan iki? Tangguh. Terserah. Tugasku menyelamatkan. Aku memang ketegeni. Aku ngikut karo ratu atau guruku, Rogo Birowo. Ku ikut dalam pengaruh. Aku gak peduli. Yang penting Sandra iki arah tak sembaki karo guruku Rogo Birowo. Arep diapa no? Tangki awet muda. Nambah kekuatan. Nggih awet muda ngono. Iya. Wis ra nyingkir. Ra iso. Baiklah. Oleh iku kemauanmu. Aku pun harus cukup tindakan. Saya tidak pernah takut tindakan yang mau kau tindaki. Baik. Baik. Tapi seorang tak laku ki ketika geni arah nakok karo sampean. Sopo sampean? Tak jelas no pun kue rabakal inget rabakal iling. Yen aku kui gurumu, tapi awakmu rabakal tau iling, karena awakmu dalam pengaruh iblis. Aja kowo, aku ketik geni. Aku ikut ratuku ataupun guruku Rogo Birowo. Kue dalam pengaruh, awakmu dalam pengaruh gendam Rogo Birowo. Gor dimanfaatke. Aja coba-coba lah ngalangi aku. Tetap tak alangi. Oh. Walaupun aku urung iso ngobati awakmu, yen aku arep ngalangi perbuatan-perbuatan jahat hingga memakan korban. Ayo jalan. Laku terus. Ayo jalan. Ayo jalan. Baiklah. Mau tak mau tak layani. Monggo, aku siap melayani awakmu. Baiklah. Mundur. Arak piye pun awakmu silakan. Kita lihat seberapa hebat dia. Ara coba-coba ngelawan karo ketik ini. Berhentilah. Astaga. Astaga. Mas. Mas apa? Bro. Ayo. Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwa al-khaliqu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahumma Allahu akbar. Ya Allah. 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 Ya Allah.
Kurang ajar. Kurang ajar. Jadi guru. Aku belum kalah. Solu ala. Baik. Aku belum kalah. Hebat juga kemampuanmu. Astagfirullah. Allah. Dia dalam pengaruh. Jadi masih belum bisa disadarkan, guru? Gak bisa disadarkan, bingung. Lalu? Energi tanpa energi, non energi. Ini pikirannya, gendemnya udah masuk ke alam. Ayo kita cari cewek tadi, yuk. Ayo. Ayo, guru. Ayo, ayo. Sana. Ayo. Kita harus selamatkan cewek tadi. Itu pada pengarah hantu itu. Ayo. Wah, ramai itu, guru. Ayo. Ayo. Jalan. Berapas, berapas, berapas. Ayo. 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 Lepaskan dia. Jangan halangi kami. Lepaskan dia. Jangan halangi kami. Lepaskan dia. Tidak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia harus kuserahkan sama guru kami. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang bisa menghalangi. Allah la ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Allahumma fi sami'i tu'a. Qul la ilaha illa Allah. Ya Allah, 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 ya Allah,
Mbak, lo mana Mbak? Mbak. Ayo kejar. Kejar. Tadi di sini. Balik. Ada suaranya guru tapi kayaknya ada. Ayo. Ketakutan dia. Ya. Pastinya dia itu depresi, trauma. Kayaknya tapi masih ada sekitar. Coba dengarkan kira-kira bersuara nggak? Ini di pagar, masih dalam kawasan mereka. Tapi cewek tadi udah keluar dari pagar ini. Ayo. Pantas nenek tua itu cari tumbal. Ternyata dia down. Ketika dia sudah membutuhkan energi, dia harus mencari tumbal untuk korban-korban mereka. Itu. Coba cari di situ. Ada enggak nampak? Ada nampak? Enggak ada, Guru. Kosong. Tapi aku kayaknya mendengar suara tangisannya masih. Coba kita dengar pelan-pelan. Ah. Dengaran. Dengar, Guru. Oh. Kayaknya di sana Mas Rian. Ya. Coba cek. Kalau ada apa-apa langsung ngomong ya. Baik, Guru. Hati-hati. Aku pengecekan di arah sini. Kita nggak ada alat apapun ya. Mbak, halo, Mbak. Nggak ada apa-apa kok. Ada, Guru. Hah?
Enggak. Suara tangisan dengar? Hah? Suara tangisannya dengar? Dengar sikit-sikit guru. Atau ke sana? Coba kita cari. Kalau Terawang nggak tembus, ini kayak ada. Memang dia udah ditarget gitu guru? Iya, kayak ditarget. Jadi segala sesuatu udah dipersiapkan sama target gitu? Iya benar. Jadi seolah-olah dia ini macam ada benteng perisai-perisai iblis yang menguasai korban tadi hingga tidak bisa ditembus gitu. Baik. Atau kita akhir aja lah. Gak jadi cari guru? Kita sambil cari, kita harus cari. Oh. Kita harus cari sambil nyari. Baik guru. Sambil mengintai padepokan orang itu. Kita nanti buat video terus lagi gitu. Ya sahabat-sahabat semua, ini kita akan melanjutkan pencarian. Nanti kalau ada apa-apa lagi kita akan on lagi. Ya guru. Ada yang coba kan guru? Hah? Ada yang mau sampaikan lagi? Untuk para mbak-mbaknya yang masih muda, berhati-hatilah, jangan sembarangan dan menemui orang-orang yang belum kamu kenal. Karena biasanya kejahatan itu terjadi bila mana ada kesempatan. Berhati-hatilah, waspadalah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.